Donyo, kembali lagi di channel Budi Hartanto. Oke teman-teman, nah kali ini saya akan memberi pengalaman dan tutorial bagaimana caranya menggunakan sikut atau disebut elbow ya teman-teman. Saksikan terus Budi Hartanto. Oke teman-teman, nah itu cara menggunakan teknik sikut ya teman-teman, atau elbow. Nah, cara menggunakan sikut untuk menyerang bagian rahang musuh teman-teman ya. Ini dari samping, lihat sikut ini ada bagian tajamnya teman-teman. Nah ini, kita lalu posisi tangan pas mendarat ke rahang lawan. Lihat posisinya, dimainkan pinggang juga diputar. Nih, ini digenggam sama tangan ini, yang tangan kiri untuk nyatuk sini. Masukkan diputar. Tuh, ulang lagi. Ini digesek bagian tajam ini, teman-teman. Ya, untuk melukai bagian rahang musuh. Atau ada yang gerakan ini tadi, kata saya tadi. Ya, itu gunanya. Ini yang tajam ini teman-teman, gunanya untuk melukakan pelipis atau dagu. Jadi posisikan tadi, masuk tuh, masuk sini, gunakan tajam sikut kita ini ya. Pas dia kita naik ke atas, gunakan pinggang atas sih ya. Jadi seperti ini kira-kira. So, tetap sambung tangan kanan. Ini tetap di sini. Ini sambung tangan kanan. Oke, teman-teman. Nah, itulah tutorial menggunakan teknik sikut ya, teman-teman, atau elbow. Oke, teman-teman. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga bunyikan notifikasinya, teman-teman ya, agar teman-teman mengetahui video-video terbaru saya, teman-teman. Oke, good job.